Pemirsa, kabar baik bagi Anda para aparatur sipil negara. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. THR akan dibayarkan 10 hari sebelum Idul Fitri. Bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa lagi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah.